Hi guys, welcome back to my channel and you are back with me myself Theodora Olivia. Dan hari ini aku mau ngenalin ke kalian salah satu lokal produk which is a skincare product yang benar-benar bagus banget. And of course, I am super excited to tell you all what is the product and the brand. And if you guys are also wondering, so please stay tuned and keep watching. Jadi, produk yang mau aku kenalin ke kalian itu adalah ini dia. Ini adalah Raiku Beauty. Jadi ini adalah brand lokal skincare gitu, dan itu beneran bagus banget. Jadi aku mau buka, nanti aku bakal jelasin ke kalian satu per satu, oke? So, here it is. Jadi itu ada 6 products. Ini tuh aku dapat yang anti-aging series. Nah, jadi kan aku dapat yang anti-aging series dari Raiku Beauty. Sebelum aku ngejelasin produknya satu per satu, aku mau ngasih tau ke kalian dulu tentang umur dalam pemakaian anti-aging products. Jadi, kalau menurut aku, kalian tuh nggak perlu nunggu umur 25 tahun ke atas buat penggunaan anti-aging products. Karena kalau menurut aku tuh, me personally think, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya nggak sih? Nah, jadi umur itu nggak jadi masalah dalam pemakaian anti-aging product. Jadi kalian mulai dari sekarang, walaupun umur kalian belum 25 tahun, kalian udah bisa kok pakai anti-aging product. Jadi aku mau mulai aja, aku mau ngebahas pouch-nya dulu. Jadi kan aku dapat yang anti-aging series, dan kalau kalian beli sepaket gitu, langsung dapat sama pouch-nya juga. Jadi easy for you buat bawa kemana-mana karena emang udah ada pouch-nya. Dan ini pouch-nya tuh bahannya enak banget, bagus, gak murahan gitu. Pokoknya ini bahannya kokoh banget, kuat gitu loh, kayak bagus gitu. Terus buat si produk-produknya ini juga travel friendly sih ukurannya. Terus juga handy banget kayak gini juga, kayak pas banget di tangan gitu, gak kegedean, gak kekecilan, jadi enak banget dipegang. Terus buat keamanannya, aku mau bilang kalau keamanan dari Raiku Beauty ini tuh udah berkali-kali lipat aman banget. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pertama, mereka udah ada sertifikasi BPOM-nya. Yang kedua, mereka juga bersertifikasi halal. Dan yang ketiga, which is yang ketiga ini very rare for us to find, itu adalah kayak yang produk yang di packing tube gini, mereka tuh ada seal lagi di dalamnya, jadi bener-bener aman, gak kotor gitu, higienis banget gitu loh, mantep sih pokoknya. Maksud aku di dalamnya ada seal lagi tuh gini loh, kan this tube ada 2 holes in it. Yang pertama itu kan hole yang ini, satu lagi kan yang di dalam. Nah, jadi kalau misalnya kita beli produk yang di tube kayak gini, kalau misalnya kita buka di sini, kita pencet, dia pasti keluar dong. Nah, waktu aku dapat produknya Raiku ini, aku coba pencet mau ngeliat teksturnya kayak gimana, tapi gak keluar-keluar. Dan pas aku buka di sini, which is ini ada hole kedua, dan ini tuh ada sealnya lagi. Ini aku udah buka karena aku emang udah pakai produk ini selama 1 minggu lebih. Nah, jadi tuh di sini tuh ada sealnya lagi, dan itu amis banget. Aku amis banget karena kenapa? Karena tentunya jadinya produknya bener-bener aman, higienis banget jadinya gitu. Nah, jadi sekarang aku mau ngejelasin aja produk dari Raiku Beauty ini satu per satu. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian cara pemakaiannya step by step. Jadi aku mau lepasin dulu mata dulu. Jadi ini ada cleansing seriesnya, itu ada cleansing cream sama cleansing foamnya. Pertama aku mau mulai dengan menggunakan cleansing cream. Nah, jadi cleansing cream ini mengandung chamomile extract and vitamin E. As I said before, there is no added paraben. Terus di sini katanya krim pembersih yang dapat membantu membersihkan wajah dari sisa kotoran, minyak, dan makeup dengan lembut, mengandung chamomile extract and vitamin E yang dapat membantu menjaga kelembapan dan membuat kulit tampak lebih cerah. Nah, jadi kita buka aja. Terus aku masih mau kasih lihat ke kalian teksturnya kayak gimana. Nah, jadi dia kayak gitu, creamy gitu. Ini aku mau apply to my face. Jadi ditotol-totolin aja gitu loh di muka. Kayak
Kalau menurut aku nih cleansing creamnya benar-benar hebat banget ngebersihin makeup sih. Sekarang aku ambil kapas, terus aku mau lap. Alaner aja tuh bersih. Nah, setelah pakai cleansing cream, kita pakai cleansing foamnya. Cleansing foam ini ya sama kayak sabun cuci muka biasanya. Yang Raiku Beauty ini mengandung rice extract dan of course again no added paraben. Jadi pembersih wajah cleansing foam Raiku ini membersihkan wajah dengan lembut secara menyeluruh. Mengandung rice extract yang dapat membantu membuat kulit tampak lebih cerah dan menjaga kelembapan kulit. Jadi tuh bentuknya tuh kayak gini. Dia kayak sabun cuci muka biasanya gitu. And again, ini wanginya nggak tajam gitu, jadi enak banget. Aku tuh tipe yang nggak suka wangi-wangian banget gitu loh. Maksudnya kalau di apply ke muka tuh malah yang wangi banget, yang benar-benar nusuk gitu wanginya. Bikin aku jadi nggak comfortable buat pakainya, dan aku nggak ngerasa aman makein produk itu ke muka aku gitu. Nah sekarang karena aku mau pakai, aku mau cuci muka dulu and I'll be back in a few seconds. So I'm done washing my face. Muka aku tuh enak banget sekarang, bener-bener berasa bersih banget. Terus juga jadi very bright gitu. Nah sesudah pakai cleansing cream and then cleansing foam, sekarang aku mau pakai anti aging toner. Nah anti aging tonernya no added paraben juga, terus mengandung kolagen, milk, hyaluronic acid, and niacinamide. Nah, toner ini dapat mengangkat sisa kotoran dan makeup dengan mudah, mengandung niacinamide and milk yang dapat membantu meratakan warna kulit dan menyamarkan noda hitam. Kolagen membantu membuat kulit terasa lebih kenyal, dan hyaluronic acid dapat membantu menjaga kelembapan dan membantu mengurangi tanda penuaan dini. Nah, jadi pakai toner ini buat muka kita jadi lebih bersih lagi sesudah pakai cleansing cream sama cleansing foamnya. Nah jadi cara pakainya itu aku tuangin ke kapas. Tuangin aja ke kapas secukupnya. Baru aku pakaiin di muka. Diusap pelan-pelan saja. Nah, buat tonernya, wanginya tuh enggak ada wangi. Emang lebih kecium wanginya dibandingin cleansing foam sama cleansing creamnya, tapi again ini enggak menyengat banget. So, aku suka banget sih sama cleansing toner sama anti-aging tonernya ini karena emang benar-benar bikin makin bersih gitu loh. Sesudah anti-aging toner, kita pakai anti-aging serum. Nah, jadi anti-aging serumnya itu dalam bentuk botol kayak gini. Jadi dia ada kayak pipe-nya gitu. Dia kayak gini. Jadi anti-aging serum ini mengandung kolagen, milk, hyaluronic acid, and niacinamide kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini itu pokoknya Raiku ini no added paraben ya produk-produknya. Nah, buat yang anti-aging serum mengandung niacinamide and milk yang dapat membantu meratakan warna kulit dan menyamarkan noda hitam, kolagen membuat kulit terasa lebih kenyal, dan hyaluronic acid dapat membantu menjaga kelembapan dan membantu mengurangi tanda penuaan dini.
teksturnya itu a bit creamy, tapi nanti pas sudah diolesin dia tuh jadi watery gitu loh, jadi kayak air aja gitu. Nah jadi aku pakainya tuh aku giniin dulu, tinggal di tap aja ke muka. Ini tuh tone serumnya ini enak banget, cepet gitu loh nyerapnya, terus dia nggak lengket. Dia nggak lengket. Jadi enak banget pakainya, dia cepet nyerap ke kulit juga. And for the last step, itu ada anti-aging cream-nya. Sesudah kita pakai serum, kita pakai cream. Nah, cream-nya itu ada dua, ada yang morning, ada yang night. Jadi tergantung kalian pakainya, kalau morning, kalau pagi kalian pakai yang morning cream, kalau yang malam kalian pakai yang night cream. Nah, sekarang kan udah malam, jadi aku mau pakai yang anti-aging night cream. Yang anti-aging night cream ini juga mengandung kolagen, milk, hyaluronic acid, sama niacinamide yang of course kegunaannya itu sama kayak serum dan tonernya juga. Nah jadi night creamnya itu kayak gini, dia tuh teksturnya creamy juga kayak gini. Dan aku udah pakai night creamnya juga nggak lengket, tuh nggak lengket gitu. Wah enak banget, dia langsung nyerap ke kulit gitu, dan muka aku tuh enak banget, jadi kayak refresh banget gitu. Nah tadi kan aku ada bilang kalau ada night cream sama morning creamnya, bedanya apa sih? Kalau yang morning cream ini ingredientsnya semuanya sama, cuma kalau yang morning cream ada SPF 15-nya. Jadi ya bisa sekalian buat sunscreen juga, walaupun SPF-nya gak gitu tinggi. Nah bedanya juga di teksturnya. Jadi kalau yang morning cream, dia tuh kayak gitu. Ini yang morning cream. Nah kalau yang night cream, dia kayak gitu. As you can see the differences, kalian lihat warnanya beda, karena ini yang morning, ini yang night. Nah yang morning itu lebih putih kan, dan dia lebih creamy juga, lebih creamy dibandingin kalau yang night cream ini. Dia lebih watery, dia creamy tapi lebih watery. Kalau ini lebih yang bener-bener creamy gitu, karena kan dia mengandung SPF 15, jadi that is why yang morning cream lebih creamy dibandingin yang night cream. Nah dua-duanya wanginya sama juga, pokoknya gak menyengat. Jadi itu dia step by step pemakaian skincare dari Raiku Beauty buat yang night time. Jadi kalau buat morning time, like I said before, kalian tinggal ganti yang night cream ke morning cream aja gitu. Jadi sesuaiin, kalian pakai malam pakai yang morning, pakai yang night cream, kalian pakai yang pagi pakai yang morning cream. So overall I love this skincare product dari Raiku Beauty. Aku bener-bener suka banget, aku secinta itu sama produk-produk mereka karena emang sebagus itu. Dan senangnya lagi aku pakai ini nggak beruntusan, nggak jerawatan, bahkan jerawat aku tuh kemarin ada 2 hari yang lalu tuh ada di sini satu, baru keluar banget dan sekarang udah hilang, tuh cuma sih sedikit doang. Mantep banget pokoknya, dan ini bikin kulit aku lebih segar, lebih glowing dan lebih kelihatan sehat gitu loh. So aku bener-bener recommend banget buat kalian cobain skincare produk dari Raiku Beauty ini, karena emang sebagus itu. Ya bener-bener harus cobain sih. Nah jadi kalau kalian mau tahu more, if you wanna know more about this Raiku Beauty products, kalian bisa langsung go to their Instagram page. Jadi aku bakal taruh di description box below, jadi kalian bisa langsung cek ke Instagramnya. Dan don't forget to buy it for yourself. So that is all for today for with my skincare routine video. I hope you guys enjoy and like it, dan semoga video ini bisa ngebantu kalian yang lagi nyari skincare, dan terutama yang lagi nyari skincare lokal. So it's very very helpful for you guys, and I hope you guys enjoy and like it. Don't forget to subscribe.
everyone.